sahabat dunia IT. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial mengenai cara isi deposit atau saldo aplikasi Bursalapak. Jadi aplikasi Bursalapak ini adalah aplikasi untuk kalian yang menjadi agen-agen pulsa atau jual-jualan pulsa. Jadi di sini adalah aplikasi ini menurutku sangat-sangat murah ya, dari berbagai pulsanya juga sangat murah, pulsa Telkomsel, Indosat ataupun pulsa PLN. Oke, di sini caranya langsung aja kalian masuk ke aplikasi Bursalapak. Oke, saya kembali ke tampilan awal dulu ya. Oke, tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian kalian klik yang deposit. Oke, di sini kalian minimal ini kalian bisa lihat. Untuk minimal depositnya minimalnya 10.000 dan maksimalnya 10 juta. Oke, di sini kalian pilih aja untuk cara pembayaran depositnya. Di sini ada Bank BRI, Bank CMI, CIMB Niaga dan lain-lain. Juga bisa ada Alfamart, dan untuk Alfamart ini kalian dibebani biaya fee-nya 3.500. Oke, di sini karena aku tadi udah masukin jumlah depositnya, jadi aku tinggal ngirim. Kalian masukkan aja kalian mau deposit berapa, kemudian kalian klik deposit. Jadi ini adalah deposit aku ingin mengisi 50.211. ini depositnya. Dan untuk cara ngirimnya kalian ini lihat Bank BRI ya kalau aku. Jadi Bank BRI ini atas nama Wahyu Argo Prabowo, mungkin yang punya aplikasi ini ya. Dan transfernya kalian salin aja nomor rekeningnya, kemudian kirim ke 50.000. Dan ada tambahan nominal uniknya nih, jangan sampai salah untuk nominal uniknya ini, karena kalau sampai salah saldo kalian bisa sampai nggak masuk. Oke, di sini aku aja langsung aja mau ngirim 50.211. jadi ini aku ngirimnya ke lewat Dana ya. Jadi aku mau transfer ke Dana, dari Dana ke Bursalapak. Oke. Di sini kalian langsung aja transfer ya, transfer via bank. Oke, tunggu aja. Kemudian kalau kalian belum ada namanya, kalian tulis nama banknya. Bank BRI. Tunggu aja. Ini kalian pilih yang ini, kalau ini tulisnya Bank Rakyat Indonesia, kalian klik. Nomor akunnya kalian salin. Salin ini ya, nomornya ini salin. Oke. Kemudian oke, nomornya udah disalin, kemudian kalian tulis aliasnya. Jadi namanya Wahyu Argo. Oke, udah ditulis ya. Kemudian tambahkan akun baru. Nah, di sini kalian tulis nominal transfer untuk isi saldo kalian. Di kalian bak kembali ke tampilan Bursalapak nih. Jadi aku mau transfer 50.211. Di nomor belakangnya 50.211 ini jangan sampai salah ya. Kalau salah bisa saja saldo kalian nggak masuk di aplikasi Bursalapak ini. Oke, klik 50.211. Kita lihat lagi. Oke, nggak benar ya. Kemudian klik atur jumlah. Oke, metode pembayaran saldo Dana ya. Nah, kemudian klik konfirmasi. Oke, ini jadi kamu mau ngirim. Oke, halaman konfirmasi. Langsung aja konfirmasi. Ini masukkan pin saldo Dana kalian. Oke, pembayaran berhasil. Kita langsung aja udah berhasil ya pembayarannya. Kita langsung aja kembali ke Bursalapak. Oke, kembali kita refresh. Kalau menurutku ini ditunggu aja sekitar berapa ya?
sekitar 1 menitan lah untuk masuk saldonya ke akun pulsa lapak kita. Oke guys, jadi ini saldonya udah masuk. Ternyata prosesnya lumayan lama ya. Tadi sekitar 5 menitan lebih ya. Ya kalau kalian misalnya lama, kalian tunggu aja. Yang penting kalian sudah transfer sesuai nomor tagihannya ya. Ini pasti masuk kok. Ini udah masuk ya, tadi saldoku 50 berapa gitu, 51, dan sekarang 101.441. Oke, deposit Bank BRI udah masuk nih. Ini udah masuk ya. Pemberitahuan, kita lihat pemberitahuan. Nih, pembayaran deposit sebesar 50.211 sudah kami terima dan selalu sudah ditambahkan ke akun kamu. Oke, mudah banget kan caranya. Itu saja di video kali ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.